keselamatan, kita mau persoalan gitu ya. Dari teman-teman apa ya? Kami urusan kami sama ini perbedaan belum beres. Nah, kami belum dibayarkan. Bapak ini terlepas dari permasalahan Bapak-bapak. Ya, teman-teman, kita kan enggak tahu. Kita bertahan di sini. Gedungnya diamankan tapi kami enggak diamankan. Ini ya, diamankan. Enggak. Karena kalau kami keluar enggak bisa masuk lagi nanti. Apapun yang terjadi di sini kalau memang Tuhan berkehendak kami mati di sini, kami biarkan siap saja. Kami siap. Kami akan bertahan di sini sampai uang kami semua masuk ke rekening. Iya. Karena itu mau kami, dipakai kami. Bukan. Iya. Jadi kalau masalah keselamatan biar kami pasrahkan nyawa kami punya Tuhan. Dah. Kami yang tanggung. Kalau ada gempa ada, kami mati lagi sini.